Ya, kita berada di tempat oleh-oleh. Bisa kalian lihat tuh, pusat oleh-oleh Garut terbesar, terluas, terlengkap, serta ternyaman. Ya, jadi ini parkirannya luas banget kalau ke belakang, guys. Lihat tuh, banyak pegunungan juga. Sangat-sangat mantap, ada masjid juga ini. Nah, ini bis kita. Ya, coba kita ke arah depan dulu ya. Coba kita ke depan. Gue pakai sendal. Ya. Nih saudara gue, nah nih Nopal nih baru ikut kemarin ke Dieng kagak. Oke guys, lanjut kita ke Derajat Pas ya. Ini kita berangkat lagi dari tempat oleh-oleh ini. Oke. Lanjut terus sampai Derajat Pas, let's go. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, ada di pojok kanan atas nih ya guys. Oke, jangan lupa ya ditonton, soalnya ini videonya nyambung. Bisa kalian lihatnya nih di sebelah kanan kalian, ini ada pemandangan pegunungan nih. Dari awal aku berangkat dari tempat beli oleh-oleh sampai perjalanan sini, ini full pemandangan dan alhamdulillah cuacanya juga mendukung guys. Jadi enak banget dan mantap sekali. Ya, bisa kalian lihatnya ini di samping kanan dan kiri jalan tuh terdapat orang jualan ya, tenan-tenan orang jualan. Dan ini katanya tuh tiap hari Minggu pagi kayak gini guys. Bisa kalian lihatnya ini rame banget. Buka deh. Buaji. Ada.
Wah, itu tadi teroletnya dinyalain terus guys di sepanjang jalan, banyak banget bocah-bocah pada joget-joget. Ya, akhirnya kita sudah sampai di jalan ini. Gua nggak tahu nih jalan namanya apa ya, tapi intinya ini jalan menuju ke Derajat Pas. Mohon maaf ya cuy kalau videonya ini gua mute suaranya, soalnya ini lagi pada nyanyi, gua takut kena copyright. Tapi kalian bisa lihat ya pemandangan di sepanjang jalan ini. Nanti kalau suara teloretnya lebih besar daripada suara nyanyinya, aku akan meng-unmute lagi suaranya. Biar kalian tahu nih suara teloretnya tuh cakep. Ya, ini kondisi di dalam busnya, bisa kalian lihat ya, ini pada nyanyi-nyanyi. Gua mute aja nih audionya, soalnya gua takut kena copyright. Gua juga nggak tahu nih apakah Basuri juga kena copyright apa enggak. Moga enggak sih. Bangun ya. Bangun.
Oke, okay, guys, sebenarnya tuh di sini tuh teaternya juga dinyalain di sepanjang jalan, tetapi ini musiknya dikerasin lagi tuh, volumenya dinaikin lagi, jadi gue mute lagi lah. Tapi bisa kalian lihat ya, ini reaksi orang-orang di sekitar pada joget-joget. Ya, dikit lagi kita akan sampai di derajat pas nih, guys. Akhirnya setelah berjam-jam dari Jakarta ke sini, sudah berjam-jam di perjalanan, tidur juga, bangun pagi jam 2 berangkat. Akhirnya sampai juga. Ya, ini gua unmute lagi suaranya agar kalian bisa mendengar suara telolet-nya. Semoga enggak kena copyright ya, moga. Alhamdulillah, guys, bisa kalian lihatnya nih, kita sudah sampai di derajat pas. Selamat datang di derajat pas. Yuhui, banyak banget bocah-bocah yang nungguin telolet, cuy. Oke, guys, akhirnya bus kita parkir di pojok, bisa kalian lihat ya. Dan ya, makasih yang udah nonton sampai detik ini. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, ada di pojok kanan atas ya, saya cantumin 2 kali. Soalnya ini videonya nyambung, guys. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you on the next trip. Bye-bye, let's go!